Rudenim Kupang kembali deportasi 8 warga negara Irak. 8 warga negara Sing, Wena, dideportasi rumah detensi imigrasi atau Rudenim Kupang ke negara asalnya di Irak. Kepala Rudenim Kupang, Heksa Asik Soe Priyadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat 22 September 2023 mengatakan, 8 WNA asal Irak itu dipulangkan karena melanggar Undang-Undang Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 dan Pasal 116 Jo Pasal 71 huruf B. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Heksa Asik menjelaskan, 8 WNA itu diberangkatkan pada Kamis 21 September 2023 yang dikawal tim pengawal pendeportasian Rudenim Kupang. Dari Bandar Udara El Tari menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 6.50 WITA menggunakan maskapai penerbangan Batik Airlines dengan nomor penerbangan ID 6541, ujarnya. Tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, tim lalu bertemu dengan staf kedutaan Irak. Selanjutnya dilakukan proses serah terima paspor. Setelah proses serah terima paspor, petugas melakukan check-in untuk keberangkatan pada kaunter Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR957. Selepas itu, semua WNA yang hendak dideportasi masih dikawal hingga jelang keberangkatan. Penerbangan menuju Bandar Udara Internasional Baghdad, Irak dan Bandar Udara Internasional Erbil dengan transit di Bandar Udara Internasional Doha, Qatar. Proses pendeportasian selesai dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar, tegas dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!